Indahnya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innallaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayyutqinahu." Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang yang apabila dia melakukan sesebuah pekerjaan, dia melakukannya dengan cemerlang. Islam menggalakkan umatnya agar bekerja dengan penuh integriti dan bersungguh-sungguh dalam apa jua sektor yang diceburinya. Nabi SAW telah menjelaskan bahawa Allah SWT melimpahkan kecintaannya dan kasih sayangnya ke atas seseorang pekerja yang bekerja dengan cemerlang dan profesional. Apa jua pekerjaan yang dilakukan, apabila dilakukan dengan tekun kerana Allah Subhanahu Wa Taala, maka pekerjaan itu akan bertukar jadi ibadat yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka semakin lama seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan, semakin banyak pula pahala yang diperolehinya. Pekerjaan yang dilakukannya pula akan bertambah berkat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sidang pendengar rahimakumullah, maka hendaklah kita bersungguh-sungguh dalam melakukan sesuatu pekerjaan sehingga mencapai tahap profesional yang sepatutnya, kerana itu termasuk tuntutan agama Islam. Sidang pendengar rahimakumullah, Ramadan yang mulia ini, sama-sama kita menambah kualiti pekerjaan kita. Kita menjadikan kerja kita kerja yang profesional. Semoga Ramadan kita bertambah gemilang daripada Ramadan-Ramadan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.